Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN Shipi Pahang merampas 7,000 liter diesel di sebuah stor penyimpanan haram di Batu Tiga dekat Sungai Kuantan di Kuantan pada Isnin. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Shipi Negeri, Muhammad Razi Johari berkata, diesel bernilai RM31,500 disita dalam serbuan pada jam 6 petang. Katanya kementerian itu turut bertindak menyita skid tank bernilai RM20,000 dan pam minyak bernilai RM2,000 dengan sitaan keseluruhan berjumlah RM53,500. Katanya berdasarkan laporan, serbuan di stor penyimpanan haram diesel itu yang membawa kepada penemuan 5 skid tank dianggarkan mengandungi 7,000 liter diesel. Serbuan kedua di lokasi berhampiran, beliau berkata sebanyak 57 tong gas petroleum cecair LPG 14 kg yang diletakkan di dalam sebuah kontena disita. Katanya semua tong gas LPG terbabit yang dianggarkan bernilai RM6,076 disita untuk tindakan selanjutnya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kuantan pada Selasa. Dan kita dapati, kita mesyaki bahawa ada lokasi tempat penyimpanan di sinilah. So, bila kita buat pemeriksaan, seorang warga negara Myanmar yang kita syaki adalah penjaga di sini telah bertindak melarikan diri dengan terjun ke sungai. Jadi, based on perkara tersebut, kita telah menjalankan pemeriksaan susulan dan mendapati terdapatnya minyak diesel yang disimpan di tempat yang tidak dilesenkan.